Yang keempat ialah kufur nifaq. Kufur nifaq ni ialah kufur munafik lah. Bi'adami tasdiqil qalbi wa amalihi ma'al inqiyadi zahiran riya'an nas ka kufru ibnu salul wa hizbihi alladhina qala Allah ta'ala fihim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Golongan yang keempat dalam kufur yang keluar dari Islam ialah kufur nifaq. Kufur nifaq ni ialah kufur dalam hati. Luarnya tak nampak, tapi kufur dalam hati. Munafik lah. Mereka beriman kerana nak tunjuk kepada manusia. Seperti kufurnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan golongan-golongannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Daripada manusia adanya orang yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, tetapi Allah taala kata wa ma hum bimu'minin. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala kata innallaha ala kulli syai'in qadir dalam surah Al-Baqarah, cerita berkenaan dengan orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia duduk dalam dasar yang paling dalam neraka, menunjukkan bahawa dia tidak mempunyai nilai keimanan yang dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina humul fasiqun. Itu dalam satu ayat. Dan orang munafik juga dia fasik, orang munafik juga kafir, orang munafik juga dia ni terkeluar daripada Islam. Empat jenis ni sekiranya ada pada seorang manusia, maka dia bukan Islam, dia bukan beriman, walaupun apa jua title yang diberikan oleh manusia kepadanya, tetapi pada pandangan Allah dia tidak mempunyai apa-apa. Empat perkara ni, sama ada dia jahil dan dia tak tahu, dia ingkar. Sama ada yang jahil dan mendustakan. Yang kedua, dia tahu tapi ingkar. Yang ketiga, dia tahu dan dia beriman dengan Allah pada satu aspek, tapi mempersoalkan Allah pula dalam keimanannya. Dan yang keempat, dia beriman pada zahirnya tetapi kufur pada batinnya, maka munafik. Keempat-empat ini sekiranya ada pada diri seorang manusia, atau salah satu daripada empat berada dalam diri mana-mana manusia, maka dia diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar daripada Islam, keluar daripada Islam. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi golongan murtad, ramai orang yang rujuk dia, macam mana Abu Bakar, ya ke kita nak perang? Umar Al-Khattab beberapa kali pergi merujuk kepada Abu Bakar, macam mana kita nak perang? Orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq memahami apa kategori-kategori kekufuran, sehingga dia memerangi golongan ini di atas nama Harbur Riddah, perang kerana murtad. Pasal dia tahu mempersoalkan zakat itu mengeluarkan seseorang daripada Islam. Sebab tu dia berani pergi. Pasal dia faham apa yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Seorang yang ada dalam diri salah satu daripada empat ni, maka dia bukan Islam secara keseluruhannya. Dan bila dia balik ke hari akhirat, maka syahadahnya tetap tidak berguna, walaupun dia menuturkan dengan mulutnya. Sama ada dia munafik yang menuturkan, dua yang tak sebut, dua yang sebut La ilaha illallah. Kufur takzib dengan kufur jahil memang tak sebutlah. Orang jahil dengan orang yang mendustakan, memang dia tak sebut pun La ilaha illallah. Yang kedua, orang yang tahu tapi ingkar pun tak sebut. Golongan ketiga, ini ada syahadahnya. Sebagaimana iblis mengaku kepada Allah, tetapi syahadah tidak memberi manfaat kepadanya sebab dia mempersoalkan Allah. Golongan yang keempat juga ada syahadah padanya, tetapi
syahadah juga tidak membantunya. Dua golongan ada syahadah, dua golongan tak ada syahadah. Tetapi sifat mereka sama, iaitu terkeluar daripada Islam secara keseluruhannya. Jadi kita pun sebagai yang tahu, kita berhati-hati dalam soal ini. Mudah-mudahan dengan syahadah yang kita ada, dia tidak terbatal dengan salah tindakan kita mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Mungkin kita tak persoal pada soal solat. Mungkin kita tak persoal pada soal zakat sebagaimana yang telah. Tapi mempersoalkan sesuatu dari Allah adalah sesuatu yang boleh mengeluarkan seorang daripada Islam. Sebab tu Nabi kata, jauhi perkataan lau, kalau. Pasal kalau ni membuka pintu untuk syaitan. Pasal bila kita dah mula buka kalau dan kalau, kita akan mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kita kata masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Taala nak pasti berlaku. Apa yang Allah Taala tak nak tak akan berlaku. Kalau kita mempersoalkan takdir Allah, kita akan ada satu sifat, iaitu mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu boleh mencacatkan akidah kita. Mudah-mudahan kita semua menjaga iman dan syahadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya sekadar itulah dulu untuk malam ni, dah 10 lebih dah kita. Kita akan bincang pada pertemuan akan datang soal kufur yang tidak mengeluarkan daripada Islam. Kufur tapi masih Islam, iaitu kufur pada amalan, bukan i'tiqad. Bukan i'tiqad. Wallahu a'lam.